Baru-baru ini, ahli politik veteran Lim Kit Siang meramalkan Anwar Ibrahim akan menjadi salah seorang Perdana Menteri paling lama dalam sejarah Malaysia. Katanya, pentadbiran Anwar kini lebih lama berbanding tiga Perdana Menteri terdahulu Ismail Sabri Yaakob, Muhyiddin Yassin dan Mahathir Mohamad, kali kedua. Namun, Anwar bukan sahaja telah berkhidmat lebih lama daripada tiga daripada lima Perdana Menteri dalam enam tahun yang lalu, dia sedang menuju untuk menjadi salah satu Perdana Menteri terpanjang dalam sejarah Malaysia, katanya. Bekas pemimpin kanan DAP itu berkata demikian dalam majlis sebuah persatuan keturunan Cina di Batu Pahat, Johor, semalam. Teks ucapan itu dikongsi dengan pihak media. Lim bagaimanapun mengingatkan bahawa Anwar akan berdepan ujian getih bagi membuktikan petikan yang sering diulang dalam ucapannya berkaitan keterangkuman. Petikan itu ialah Wo Men Du Shi Yi Jie Ren, kita semua satu keluarga, dan Melayu anak saya, Cina anak saya, India anak saya, Kadazan anak saya, Dayak anak saya. Katanya, jika Malaysia ingin bangkit semula untuk menjadi negara hebat, kita mesti kembali kepada perlembagaan dan rukun negara, yang menekankan kemajmukan masyarakat dan pentingnya kesatuan dalam kepelbagaian. Malaysia hampir dikenali di seluruh dunia sebagai negara kleptokratik. Kita mahu terkenal di dunia kerana kesatuan dan harmoni pelbagai kaum dan budaya serta kejayaan yang dapat kita capai daripada kesatuan dan harmoni tersebut, katanya. Lim mengingatkan bahawa Malaysia adalah rumah kepada Islam, Konfusianisme, Buddhisme, Hindu, Kristian, Taoisme dan Sikhisme. Kita boleh dan mesti menyumbang kepada fasa baru kemanusiaan. Semua lelaki dan wanita membangunkan bukan sahaja pemikiran kebangsaan tetapi juga pemikiran global. Kita boleh memulakan dengan sederhana dengan mempromosikan dialog dan harmoni tamadun global, katanya. Sementara itu, mengulas kemenangan BN, Sekutu Pakatan Harapan, PH, dalam pilihan raya mahkota, Sabtu lalu, Lim berkata ia menunjukkan rakyat Malaysia mahukan kestabilan. Ia juga, katanya, menunjukkan berakhirnya gelombang hijau yang ekstremisme, kebencian, pembohongan, maklumat salah dan disinformasi menguasai keadaan. Kredit artikel diberikan kepada Malaysia Kini. Jangan pandang remeh ya kenyataan Kit Siang ini kerana Anwar mungkin boleh jadi Perdana Menteri terpanjang seperti yang dikatakan oleh Kit Siang. Mereka telah eksperimen lama. Mereka dalam 6 pilihan raya negeri dalam beberapa PRK yang berlaku, mereka telah cuba segala strategi untuk cuba yakinkan China dari Pakatan Harapan untuk sokong calon UMNO. Dan begitu juga UMNO telah cuba segala strategi untuk yakinkan penyokong mereka, walaupun sedikit, untuk sokong calon DAP. Ianya gagal. 9 bulan selepas PRU15, ianya gagal. Dalam PRN 6 negeri gagal. Macam-macam janji dan sebagainya, tidak ada peralihan undi. Kemudian berlaku PRK sini, PRK sana, semuanya gagal. Kalau sedikit-sedikit tu kita jangan ambil kira, tidak ada peralihan undi yang nyata. Okey? Tidak ada peralihan undi yang nyata. So semuanya gagal. So akhirnya berlaku satu PRK di baru-baru ini di Mahkota. Di Mahkota, apa jua strategi yang telah digunakan, ianya telah berjaya. Bukan berjaya sedikit, saudara-saudari. Ianya berjaya secara total. Kalau kita lihat keputusan PRK Mahkota, pilihan raya di Mahkota pada 2022, hanya beberapa bulan sebelum PRK, UMNO dapat 16,000 undi, tak silap saya, PH dapat 11,000 or something like that lah. Okay. Seluruh sokongan PH seketul ya, telah pindah kepada calon UMNO pada PRK kali ini. Seketul ya. Ada orang, ya biasalah, bila PRK berlaku, mereka nak tunjukkan bahawa mereka sedang meningkat, dia sedang menurun. Sampai 100 lebih perbezaan pun, dia nak buat satu isu besar. Oh, UMNO dah kurang 100 lebih. 100 lebih dalam jumlah pengundi yang ada dalam Sungai Bakar. Boleh buang tepi. Ya, hujah-hujah itu boleh buang tepi.
Pokoknya kalau anda lihat secara keseluruhan, peratus peningkatan pencapaian atau penurunan pencapaian mana-mana pihak, dia lebih kurang sama. Kalau ada penurunan pun peringkatan contohnya 0.23%. Ini angka beberapa puluh atau seratus lebih. Ya, orang tak ambil kira. Begitu juga UMNO. Ya. So semua kekalkan penyokong tradisi masing-masing. Ya. Yang main retorik, oh ini UMNO dapat 100 lebih, ini atau 100 kurang, ya. Perikatan pun kurang 0.23%. Tetapi rata-ratanya semua UMNO, perikatan, dia kekalkan penyokong tradisi dia, tak ada perubahan. Dan seketul ya, jumlah yang mengundi pakatan telah beralih ke perikatan, lebih ke UMNO. Itu adalah satu game changer, satu perkara luar biasa, satu kemenangan besar. Kemenangan besar UMNO bukannya sebab UMNO dapat sokongan lebih dari orang Melayu. Dia sokongan dia sama, perikatan pun kekalkan. Kemenangan besar UMNO adalah disebabkan sokongan orang Cina, dia boleh tambah berbelas beberapa banyak ribu undi. Itu kemenangan besar UMNO, dan disebabkan sokongan Cina, dia telah menang majoriti besar. Ya. Dan dulu MCA boleh deliver, boleh bawa undi ini, sekarang MCA tak boleh, UMNO gantikan MCA dengan DAP, DAP bawa undi Cina. So bila UMNO dah pulih dari sudut sokongan orang Cina, UMNO boleh naik semula. Kerana di banyak kerusi yang dia menang, kawasan Melayu, tak kira lah kawasan Melayu kan, yang dia menang tipis atau dia kalah disebabkan perikatan, kini dia boleh menang. Jika formula atau strategi yang digunakan oleh pakatan dan barisan di mahkota diterapkan di seluruh negara dengan jayanya, maka Anwar mungkin boleh bertambah kuat jika PRU diawalkan. Ya, dia boleh bertambah kuat. Sebab kalau strategi ini boleh meyakinkan China sokong UMNO, tidak mustahil strategi ini, dan UMNO pun terhutang budi dengan pengundi China, tidak mustahil strategi ini membolehkan orang Melayu yang sokong UMNO sokong calon Pakatan Harapan atau DAP. So katakan ada satu kerusi di mana ada orang-orang penyokong UMNO, dan PKR contohnya kalah tipis, atau Amanah kalah tipis, atau DAP kalah tipis, dengan sokongan orang Melayu UMNO ni, walaupun orang Melayu sokongan dia tidak seberapa banyak terhadap UMNO berbanding perikatan, maybe sokongan kekalahan tipis tu boleh bertukar menjadi kemenangan bagi calon-calon PKR. Cuma saya tidak jangka UMNO boleh membawa impak besar kepada Pakatan Harapan. Mungkin dalam 5 kerusi tambahan bolehlah. So 81 jadi 86. Tetapi UMNO, bagaimana jika UMNO meningkat? Ya, bagaimana jika UMNO meningkat? Kerana banyak kerusi bersatu di situ, walaupun bukan majoriti Cina, tetapi ada jumlah Cina, seperti ada kerusi-kerusi jumlah Cina dia 20-30%, ada yang seperti mahkota. So jika UMNO bertanding kerusi-kerusi itu dan Cina menyokong UMNO, mungkin separuh kerusi bersatu UMNO boleh sapu. So ini kemenangan besar, dan ini akan mengukuhkan Anwar. Dan setakat yang saya lihat, PAS dan Bersatu, khususnya PAS dan Bersatu, tidak nampak ada kemampuan dari sudut intelek mahupun sikap kepimpinan dan pemimpin untuk melakukan transformasi yang patut, untuk mendapat kesedaran yang patut yang dah lama dapat. Bahawasanya gerak kerja mereka hanya meyakinkan mereka yang sudah yakin dan tidak mampu meyakinkan mereka yang tidak yakin. Dan gerakan telah gagal dalam Perikatan Nasional.
Sebab sepatutnya dah lama ada strategi, strategi-strategi bijak untuk merangka gerak kerja, menghala ke PRK ke PRN ke, bagaimana nak dapatkan sokongan orang Cina. Sebab sekarang dah wujud orang Cina atas pagar. Dan bagaimana nak dapatkan, ya, bagaimana nak dapatkan meyakinkan orang Cina dan India bahawa PAS bukan musuh agama dan kaum lain. Sepatutnya dah ada strategi yang mantap, ya, dimainkan oleh gerakan PAS Bersatu menerusi gerak-geri mereka, ya, cara mereka respon kepada isu, ya, cara mereka respon kepada isu untuk menunjukkan bahawa mereka bukan musuh bangsa lain atau agama lain. Ya, sepatutnya dah lama ada, tapi mereka tidak ada. Kepimpinan Bersatu lembab, itu semua orang boleh rasa. Di luar ni semua orang boleh rasa. Penyokong Perikatan Nasional semua orang merungut. Lembab. Muhyiddin sedang menjahanamkan kapal Perikatan Nasional. Korang sama ada nak buka mata, nak terima hakikat, ataupun terus menjadi pentaksub dan tenggelam bersama-sama dengan Muhyiddin. Begitu juga Hadi Awang. Kita hormat Hadi Awang dari sudut kepimpinannya sebagai seorang ulama Islam. Tetapi dari sudut kepimpinan parti PAS dah tak kena dengan zaman. Dia lebih sesuai menjadi penasihat parti. Perlu ada perubahan drastik. Jika tidak, saya beri jaminan. Kalau PRU tahun ini atau tahun depan, Perikatan bungkus dari sudut kemampuan untuk menang. Silap hari bulan, Pakatan Harapan campur UMNO, dia menang terus majoriti tanpa Sabah dan Sarawak. Dan yakinilah saya, PRU akan diawalkan sebelum persempadanan semula. Sebab bukan kata Anwar percaya sangat Zahid pun. Kalau saya Anwar, saya tak percaya sangat Zahid. Kalau saya Zahid, saya tak percaya sangat Anwar. Masing-masing takut, mana tahu lepas persempadanan semula UMNO dah dapat apa yang dia hendak. Dia minta pecahkan kerusi Bersatu ni, buat itu, buat itu, buat. Tiba-tiba dia pergi runding dengan Perikatan Nasional sebab Zahid nak jadi Perdana Menteri. So PRU akan berlaku sekarang. PH tidak akan memberi masa kepada Perikatan untuk membuat strategi semula. Ya, so saya jangka tahun depan. Kita lihatlah, saya salah ke, saya betul ke. Tetapi saya yakin ianya sebelum persempadanan semula. Perikatan akan bungkus dari sudut dia tidak akan dapat majoriti. Tidak mustahil Pakatan Harapan campur UMNO dapat majoriti. Selepas itu, jika berlaku, maka benarlah kenyataan Kit Siang. Anwar akan jadi Perdana Menteri terpanjang. Sebab selepas itu, bila Bersatu dah lemah, bila PAS, walaupun dia ada sokongan Melayu Islam, sokongan itu tidak akan bertahan lama. Generasi muda macam-macam, saya dah beritahu berulang kali kepada PAS, bila berhujah, fikirkan bukan yang dah sedia sokong awak, fikirkan generasi muda. Mereka lebih terbuka, mereka bukannya memusuhi sangat Anwar, mereka suka kau sebab kau adalah parti yang memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Tapi mereka terbuka dengan Anwar. Cara pemikiran orang muda sekarang ni berbeza. Mereka tidak ada masalah masyarakat berbilang kaum. Ya. So, mereka lebih kepada apa yang Anwar buat untuk ekonomi. Mereka bincangkan benda-benda yang dulu-dulu generasi kita tak bincang. Apa yang Anwar buat untuk ringgit? Apa, mengapa Anwar naikkan gaji penjawat awam? Mereka bincangkan perkara-perkara begini yang dahulunya golongan muda zaman kita tak bincang. Zaman kita lebih kepada surface. Oh, ini perjuangkan agama, dia untuk Islam, yang ni ini musuh Islam, kan? Mereka bukan macam tu. Dan mereka walaupun sokong Perikatan, tetapi mereka terbuka kepada pentadbiran Anwar jika ianya membawa hasil, ya, jika ianya mampu meningkatkan ekonomi. Ya, mereka terbuka dengan adanya pemimpin-pemimpin bukan Islam dalam kerajaan
dengan jumlah yang banyak. Ada juga golongan muda, bila saya beritahu DAP keluarkan kenyataan racun, beracun ini, beracun itu, mereka kata ya, mereka tahu. Tapi mereka yang penyokong PAS pun berkata kadang-kadang PAS pun keluarkan kenyataan yang ekstrim. So, kita setuju tak setuju, tetapi inilah generasi muda. Dan ini orang Melayu. Kalau mereka boleh berfikir begini, bayangkan orang Cina. PAS, dia berjuangkan agama, bangsa dan negara itu wajib. Wajib. Tetapi pada masa yang sama, perlu ada mekanisme untuk menangkis dakwaan-dakwaan jahat. Sebaik sahaja PAS sebut babak Islam dan agama dan sebagainya, mereka katakan PAS ekstrim, kena ada mekanisme yang khusus untuk tangkis. Lebih daripada itu, kena ada kebijaksanaan untuk merangka strategi jangka panjang. Apa nak buat, apa nak cakap, apa nak ini, apa nak itu, nak letak siapa sana dan sebagainya, yang mereka tidak boleh baca, untuk mengubah perspektif dan pendirian orang ramai terhadap PAS. Benda ini PAS setakat sekarang, kemampuan dia kosong. So, akan kalah dari sudut strategi. So, lama-lama lepas PRU 16, orang generasi muda ada segelintir yang akan mula tertarik dengan PH, dengan UMNO. So, PAS akan mula menunjukkan penurunan. Sekarang dia dah maksima dah. Dia tak boleh naik lagi, dia akan turun. Bersatu akan hancur jika PRU 16 diawalkan dan PH dengan UMNO menang lebih besar. Bersatu, saya teramat-amat yakin Bersatu akan hancur. Okay, so ini menjadikan PAS kembali lambat laun sebagai parti pembangkang seperti dulu-dulu, walaupun lebih besar dari dulu-dulu, tetapi tidak ada kemampuan langsung untuk bentuk kerajaan. Dan mungkin Anwar akan bertahan 22, 23, 25 tahun sebagai Perdana Menteri, sekiranya dia boleh hidup lama itulah. Sebenarnya dari sudut umur, dakwaan Kit Siang tak logik lah, melainkan Anwar dianugerahkan hidup lama seperti Tun Mahathir. Ya, kalau dari sudut logik, tak adalah. Ya, Kit Siang mengawatlah. Tapi saya faham apa yang Kit Siang cuba tonjolkan. Anwar ada kemampuan itu. Sekiranya umur menyebelahi dia, dia boleh jadi Perdana Menteri terpanjang dalam sejarah. Okey. Now, jika strategi PH masih mantap sehingga PRU 16, dan jika Perikatan tak mampu ubah dan masa dah suntuk, saya beri amaran berulang kali, dan akhirnya PH menang besar, UMNO menang besar, dan Perikatan kena belasah teruk, saya tidak akan bersedih. Saya akan ucap syabas kepada Anwar dengan hati terbuka, sebab saya akan lihat Perikatan memang tidak ada kemampuan untuk memimpin, tidak ada kemampuan untuk berubah, tidak cukup dinamik untuk mentadbir. Lebih baik bantu mereka yang ada kemampuan itu untuk berubah dan mentadbir dengan baik. Ya, so Perikatan sekarang berada di dalam bahaya yang besar. Kalau awak datang berjumpa saya di channel ini, saya cuma nyatakan kebenaran. Saya bukan nak sedapkan telinga awak. Korang pilihlah. Korang nak masuk grup-grup yang sekarang dah sesat gila. Mereka bukan serang DAP, mereka sesat orang Cina dengan gelaran Type C. Dah jadi rasis lampau. Dah jadi rasis lampau. Perjuangan itu hanya untuk menyedapkan hati masing-masing. Hanya sekumpulan pentaksub yang duduk dalam satu kumpulan dan meluahkan kata-kata yang menyebabkan mereka merasa lega sebab marah tanpa sebab, melainkan dah jadi rasis lampau, kaki tidak berpijak di bumi nyata, dan tidak ada impak langsung terhadap kemarahan PAS atau Bersatu atau gerakan ke arah nak menang pilihan raya. Malah kewujudan mereka di pentas-pentas yang direstui oleh PAS dan Bersatu akan membantu tenggelamkan kapal Perikatan Nasional. Saya dapat maklumat Muhyiddin pun dah cemas, gerakan pun dah cemas. PAS saya tak tahu dia sedar ke tak sedar, tapi saya cukup
kenal dan mendukung prinsip perjuangan Tun Mahathir, percayalah Tun Mahathir pun tahu. So, ubah atau jahanam. Pilih satu. Okey? Sehingga kita berjumpa di lain masa. Oh, satu lagi. Saya ada seorang dari PH bertanya saya, awak ada tengok tak podcast Rafizi berdebat dengan Eric Sito atau Lim Sian Si? Saya kata saya ada tengok sini, baca sini sana dan sebagainya, dan tengok juga sini sana klip-klip dan sebagainya. So dia tanya apa rumusan saya. Saya kenal Eric Sito tapi dah lama tak berhubung dengan dia. Lama tak berhubung, bertahun tak kena rapat lah, not at all. Tapi saya tonton, kalau nak beri pendapat without going into details, saya terpaksa mengaku Rafizi menang debat itu, khususnya dalam hal-hal berkait dengan 1MDB. Okay, so itu komennya ya. Saya tanya.